Kita udah nyampe di Chinatown. Langsung aja kita eksekusi. Kita bisa kemana nih? Coba lihat menunya, guys. Aku kok jadi lapar ya? Apa makan dulu atau belanja dulu? Wow. Yummy. Ini ada dimsum. Aduh, ada siomay. Aduh, guys. Jadi pengen makan sekarang. Oh, ini favorit aku banget nih. Yummy-yummy banget, guys. Fix nanti kita kesini ya. Ayo, oke, fokus, Bel. Kita belanja dulu. Kalau udah ngeliat makanan, aku lemah banget soalnya. Oke, toko yang harus kita datengin namanya Lun Fung. Mana nih Lun Fung? Si Kavons mana? Udah hilang aja, guys, di depan. Di sini lumayan rame loh. Tadi di jalan-jalan yang sebelumnya sepi banget. Mungkin karena di sini semua tempat makanan ya. Tuh lihat. Pemakanan Cina, guys, kayak di Medan. Mantap. Bagus ya, ntar kalau udah malam nih cahayanya lebih, lampu-lampunya lebih seru lagi. Dulu ya, guys, sebelum lockdown, di sini tuh banyak banget orang-orang nyanyi di pinggir-pinggir jalan gini. Jadi suasananya tuh bener-bener hidup banget deh. Kadang ada barongsai juga. Oh, ini Lumun. Ini namanya New Lun Moon. Kita perlu ke sana, Beb. Lun Fung. Kita mau ke Lun Fung. Ada dua supermarketnya. Kita mau ke yang ini. Soalnya di sini mereka ada pete, guys. Jadi kita masuk ke sini, oke? Guys, ini lihat banyak banget ini Indomie. Aku mau coba. Ini ada yang digoreng jumbo, guys. Dan harganya tuh lebih murah, guys. Kita mau ambil yang mana ya? Aku jadi bingung nih. Aku mau ambil yang ini deh. Ini satu harganya 10.000. Jadi kita mau beli 5. Kita beli 5 yang itu. Oh, kita beli bihun. I think it's an expensive one, huh? Bihun, guys. Bihun ini kita mau ambil 5. Ini satu harganya berapa nih? 8.000. Jadi kita mau beli 5. Hey. Guys, lihat, guys, mereka ada ceker. Lihat, bayangin. Aku belum pernah lihat ada yang jual ceker loh. Ini lumayan nih. Cuman aku gak suka ceker sih, sayangnya. Tuh lihat, banyak banget ceker-ceker. Wow. Ini ada ati nih, guys. Wow. Sayang sih aku gak suka daleman. Ini ada telur-telur. Lapcong, guys, lapcong. Wah. Ini ada yang gede gak ya? Lapcong, lapcong. Kok lapcongnya cuma ada satu merek doang ya? Ini tahu yang biasanya kita pakai untuk bikin tahu gejrot, guys. Oke, fix, kita ambil ya. Yang ini 235, yang ini 269. Kita ambil yang ini kali ya, ini kayaknya lebih banyak deh. Ini kita ambil 2. Terus aku juga mau beli tahu ini, guys. Ini tofu yang benar-benar apa namanya? Lembut banget. Ini masak pakai telur enak nih. Ini kita beli ini. Terus kita cari apa lagi ya? Ada kimchi, guys. Kimchi. Siapa yang suka kimchi? Ini kimchi harganya 80 ribuan di sini, guys. Aku tuh cari si noodle tapi yang untuk bakmi, mereka nggak ada di sini, jadi kita cari di depan ya, guys. Ini tuh adalah cemilan kesukaan aku. Jadi ini tuh dia kayak somboy, kalau orang Medan pasti tau lah. Ini tuh kayak somboy, tapi dia somboy yang kecil-kecil gitu. Ini enak banget, aku mau beli ini 2. Oke, okay. Wait a minute. Aduh, susah ya, Bo ya. Susah, guys. Sorry.
Guys, ini juga makanan permen kesukaan aku waktu aku masih kecil. Aku nggak tahu apa namanya. Ini aku mau beli juga. Ini aku mau beli 3 karena itu susah banget dicari di mana-mana. Kita mau beli itu. Guys, lihat dong, kita nemu harta karun. Wah, ini aku ada di shop yang beda by the way, makanya nggak berisik banget. Tadi tuh berisik banget parah, aku nggak bisa ngerekam, guys. Wah, lihat dong, ini harganya 140.000, guys, segini. Oke, fix kita mau ambil 3. Langsung kalap ya, guys ya. Oke, nih kita harta karun, guys. Jarang-jarang ada. Aduh, gila, wanginya aja tuh udah enak banget, guys. Apa beli 4 ya? Ya udahlah, beli 4 ya, guys. Kita kalap tuh, lihat pete. Guys, ini yang biasanya dipakai untuk bikin sambal itu bukan sih? Atau bukan? Aduh, galau deh. Eh, guys, ini ada ini nih. Wah, ini kita butuh daun pepaya bukan sih, atau daun pisang ini? Ini daun pisang ya? Wah, ini kita fix harus beli nih, guys. Oke, ini aku ambil 1. Gila, kalap-kalap. Nih, guys, mereka juga punya banyak mochi. Tuh, segala jenis mochi, tapi aku nggak terlalu suka mochi. Ini klengkeng bukan sih, longan. Longan itu klengkeng bukan? Aduh, takut salah. Pengen beli takut salah. Eh, ada durian, guys. Ini durian segini harganya 400.000, guys. Ini cuman berapa nih, ada 2 yang panjang 400.000. Aduh, mau nangis. Lihat. Nih, guys, harganya 400.000 fix, guys. Lewat. Oke. Mereka juga ada tempe dong itu, tapi ini tuh udah ada di freezer. Kalau misalnya aku beli sekarang, kira-kira bisa akan lama enggak sih? Nih, aku beli 2 deh tempenya, kita coba ya. Whoops. Berarti harus langsung dimakan kan ya, guys ya. Tuh. Ayam goreng. Guys, aku mau beli ini deh. Ini dia seaweed, tapi dia pedas manis gitu. Oke. Ini kita mau ambil 2 buat cemil-cemilan malam ini. Nih, kita beli ini. Aku mau beli berapa ya? Beli 5 kali. Apa beli 3? 3, 4 deh, beli 4 ya. Oke, guys. Kita mau beli bubble tea dulu, guys. Tuh. Lagi ngantri. Guys, aku lagi pesen. Dan aku pesen ini chat time 4. Soalnya teman kita kan ada juga yang lagi gabung sama kita, jadi kita nunggu dulu. Kavons lagi makan, guys. Selamat makan. dia makan nasi goreng, egg fried rice sama daging. Tuh ada kwetiau. Ini ada udang sambal. Ini ada ikan di file pakai sayur. Tuh ada perdamplingan semuanya, guys. Tuh, BTW kita makan di sini karena kita tuh ada temen yang kita kunjungin, tapi kita nggak bisa bawa mereka ke hotel. Jadi makanya terpaksa kita makan di sini, guys. di depan sinema. Tuh, temennya lagi beli bir. Jadi kita lagi nunggu deh. Ya, yeah? Is it good? Enjoy. Kakak juga lagi makan tuh. Terus kita juga beli bubble milk tea. Minumnya chat time. Makan dulu ya. Hey guys, so ini sekarang udah jam 11 malam dan sekarang kita saatnya pulang. Kita lagi nunggu taksi. Hey, you're right. You're sorry. Yeah, okay. The box nothing, I'm not allowed. Oh, sorry, quickly. Guys, kita sekarang udah nyampe di taksi dan sekarang kita mau langsung pulang karena udah pada kecapean. Dan ini tuh sekitar 10 menit sampai 15 menitan gitulah kita sampai di hotel. So,
apa, nanti aku update lagi kalau udah di hotel ya. Jamie udah kecapean. Sampai di hotel. Yeah, we're back home. Finally, we made it. Okay. I'm too tired to take the underground, so we took a taxi. Tomorrow we're gonna take the underground. Yeah. Okay. Hello. Thank you. Gak ada orang guys di sini. Nanti kita hotel tournya besok aja ya guys. Udah pada ditutup soalnya. Tuh ada barnya. Halo. Pete. Enak banget. Nggak perlu dimasak, udah enak banget. No, come here. I didn't eat it. Come here, babe. So strong. You have to finish that one and then I will continue doing. Yeah, drink a lot nak. Eh, more sayang. I wanna try dulu. Pipinya sampai merah gitu loh. Emang sih suhu ruangannya anget banget.